Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Tang Rohita Channel. Kali ini mau membahas baja ya, atau besi baja ya, untuk pembuatan golok atau pisau ya. Ini ada baja Julia ya, Julia DM05, tebal 3,5 mili. Buka dulu. Ini lagi proses penggerindaan. Ini terbilang baja yang cukup keras ya, karena sudah HT dari pabrik ya. Ini produk Itali, produk dari Itali ya. Banyak sekali keunggulan-keunggulan dari baja ini ya, khususnya di ketajaman dan kekerasan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Beda sama besi kikir ya, atau baja tempa ya. Ini karat ya, kalau besi kayak gini berkarat. Kalau Julia insya Allah tahan karat ya, tapi bukan anti karat, tapi tahan karat ya, asal proses polesnya dengan baik insya Allah hasilnya lumayan tahan karat ya. Ini full baja ya, tanpa disepuh. Baja gini udah sangat tajam tanpa disepuh, karena udah HT dari pabriknya ya. Proses penggerindanya pun ya terbilang cukup cukup sulit ya, dibilang sulit ya sulit, dibilang enggak ya udah biasa lah, karena ini sangat keras ya. Jadi di gerinda itu meski pakai nih Nippon Resibon intinya Nippon Resibon keramik ya, kalau pakai mata gerinda biasa baja ini susah kena ya, susah kena pakai ini juga. Tapi kalau pakai ini lumayan agak cepat sih. Nah, kalau pakai yang kayak gini, ini kinik ya, kinik ini gak kena-kena. Meskipun masih baru, bukan gak kena lah, kena-kena sih, cuma sangat lambat sekali, sangat lambat sekali ya. Karena bajanya sangat keras ini. Kita coba aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ted, kemana reka dia? Kita bangkol ya. Itu video.
sangat terlihat ya, percikan apinya sangat sedikit, seolah-olah hampir gak ada percikan, tapi kena ya, kena. Tah ya Ted, yuk beresah. Nah kita coba yang kikir ya, yang baja kikir ini. Kena sih kena ya, tapi lambat ini. Nah direndam dulu biar gak panas. Kita coba yang kikir ya. Sangat terlihat ya percikan apinya sangat banyak. Gerusnya lumayan cepat ya, percikannya banyak, apalagi pakai ini ya, pakai gini juga kena. Kalau kikir, kalau ini susah kena baja ini. Ini keunggulannya ya lumayan keras, tajamnya awet, gak nempel lemak. Pokoknya kualitas yang lagi populer saat ini ya, Julia, baja Julia ya. Mungkin sekian dulu nge-review kekerasan baja ya, membandingkan kekerasan baja antara baja Julia dan baja kikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.